GoPro. Ini aku beli di Lazada. Gak sih, murah sih, sekitaran 60.000 lah. Untuk kameranya ya lumayan sih untuk buat video. Ini aku beli ya, sebagai ya sing-sing aja sih, tes-tes buat video gitu. Ini aku beli kameranya lengkap juga, sudah termasuk dengan pelindung kameranya, dan kameranya tidak pakai wifi untuk sambung HP, jadi manual aja. Model kameranya kayak ini. Tapi yang lebih bagus di harganya di atas, untuk kalian bikin video, konten atau apa sih gitu. Oke, untuk review kamera GoPro sampai sini aja dulu ya. Tonton sampai habis. Nantikan video berikutnya. Bye-bye. Huh? Apa? Apa?